Musibah tanah uruk turcaah letak balukar proyek pangwangunan paimahan di Ranca Mulia, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, karandapan poe Salasa paso sore. Eta wangunan SMA Negeri 2 Sumedang anu parana dihandapkeun proyek paimahan kiwari di erong bakal kaurugan. Nyakos kitu kayaan proyek pembangunan perumahan anu ngarandapan tanah urug tur tacah letak poe Salasa mangkukna. Satu tas tanah urug tur tacah letak ruruntuk pangurugan bacacar di sisi jalan anu nepungkeun Sumedang Garut via Wado di leuleuwek Ranca Mulia Sumedang Utara Kabupaten Sumedang. Kiwari eta proyek pembangunan perumahan anu ngabalukarkeun tanah urug tepi ka cah letak teh ngancem bangunan SMA Negeri 2 Sumedang anu pernahna dihandapkeun eta area proyek perumahan. Salah seorang siswa nembrakeun kungsi kapahung tepi ka teu bisa mulang lantaran tanah urug jeung cah letak nyeger jalan raya turta gerbang sakolanana. Ya takutnya nanti tanah yang ke bawah takutnya kena SMA 2 gitu. Ya khawatir kalau nanti semuanya itu ke bawah airnya. Ini katanya udah berapa kali longsor? Udah hampir 3 kali. Ya, 4 kali. Minangka tarekah pikeunjing lar kajadian anu henteu dipiharep, dua rohang kelas anu pernahna digedengeun proyek pangwangunan perumahan tapi kaki wari dikosongkeun. Karena memang antisipasi ya kalau ada apa-apa yang tidak kita inginkan. Yang kedua, kalau dulu kan itu kita bangun karena belum ada itu. Sekarang kita sudah membangun lagi di bawah, ada yang baru sehingga mereka dua kelas ini dipindahkan ke bawah. Ada ruangan yang baru. Ruangan ini dipakai kalau untuk kegiatan misalnya kegiatan OSIS atau mungkin kegiatan olahraga gitu ya. Sehingga ya kalau tahu memang ada hal yang tidak diingin. Sakumna siswa turta pihak sakola miharep, pamarentah anu boga wewenang katut pihak pengembang perumahan nyorang ketak anu daria lantaran tanah urug jeung cah letak geus karandapan tepi ka 4 kalina jero 2 bulan katompernakeun. Diki Guntara, Bandung TV.